Benarkah Vinky Pasamba sudah tak betah? Gelandang bertahan PSIS Semarang, Vinky Pasamba membuat heboh melalui unggahannya di Instagram terkait masa depannya di PSIS. Pemain asal Ambon tersebut mengirim sinyal akan hengkang dari PSIS. Tidak diketahui apa penyebab secara pasti yang membuat Vinky menyatakan ingin hengkang. Pernyataan Vinky tersebut dibanjiri ribuan komentar dari pendukung PSIS. Dalam kesempatan terpisah, Komisaris PSIS Junianto merespon masalah tersebut secara terbuka di Instagram. Ia mengatakan ada masalah miskomunikasi antara Vinky dan manajemen sehingga membuat sang pemain mengirim salam perpisahan. Anto mengatakan Vinky sebetulnya merupakan pemain berharga di kubu tim. Dia menambahkan tak dipungkiri jika Vinky memang pemain potensial dengan melihat kinerjanya di lapangan saat membela PSIS. Vinky bergabung ke PSIS di paruh kedua kompetisi Liga 1 2019 silam. Saat ini ia masih terikat kontrak sampai musim 2022. Sebenarnya, manajemen PSIS terbuka bagi klub yang ingin merekrut Vinky, dengan syarat ada biaya transfer. Anto menjelaskan manajemen PSIS terbuka bagi klub yang ingin merekrut Vinky, dengan syarat ada biaya transfer. Anto juga menerangkan siapapun klub yang membajak lewat belakang pun harus berhitung ulang. Karena regulasi PSSI sangat banyak klausulnya, salah satunya tidak akan mengesahkan pemain di klub baru tanpa mendapatkan persetujuan dari klub asal atau beli dari klub asal. Klarifikasi Coach Imran. Setelah membuat heboh para supporter dan pemain PSIS dengan unggahan foto di Instagram dan juga beredarnya foto bersama Nabil Husain, kini Imran memberikan klarifikasinya untuk meredamkan isu yang semakin beredar. Pelatih asal Tolehu tersebut juga membeberkan situasi terkini tentang dirinya dengan internal yang ada di PSIS Semarang. Imran memastikan tidak ada masalah apapun dan ia akan tetap berada di PSIS Semarang mendampingi pelatih baru Laskar Mahesa Jenar, Ian Andrew Gilan. Dengan penjelasan tersebut, maka dapat dipastikan sang mantan caretaker PSIS Semarang akan tetap bertahan di PSIS Semarang mendampingi Hari Nur Yulianto dan kawan-kawan untuk mengarungi Liga 1 2021. Oleh karenanya, Imran berharap supporter tak lagi mengkhawatirkan tentang masa depannya bersama PSIS Semarang. Sementara untuk kesempatan bergabung dengan klub lain, ia menjawab tergantung pada tawaran yang datang. Mengingat pelatih 42 tahun tersebut saat ini masih berstatus milik PSIS Semarang untuk Liga 1 2021. PSIS tampil oke di sepanjang seri 1 Liga 1. PSIS Semarang secara mengejutkan mampu bertengger di peringkat kedua klasemen sementara Liga 1 pasca merampungkan seri pertama.
Mengandalkan sejumlah pemain muda potensial seperti Pratama Arhan, Rian Ardiansyah, dan Alfreanda Dewangga, PSIS belum terkalahkan. Perinciannya yaitu memetik 3 kemenangan serta 3 kali imbang dalam 6 laga. Kiprah PSIS Semarang tergolong mengejutkan karena sesungguhnya mereka mengarungi seri pertama Liga 1 tanpa dipimpin oleh pelatih kepala. Imran Ahumaruri bertugas sebagai pelatih interim selama manajemen berburu juru taktik anyar pengganti Dragan Djukanovic yang mendadak mundur beberapa pekan sebelum kick-off Liga 1. Sekarang, PSIS diketahui telah menunjuk pelatih anyar berkebangsaan Australia, yaitu Ian Andrew Gillan, untuk menakhodai tim mulai seri kedua Liga 1. Ekspektasi pun meningkat, namun mereka tidak boleh lengah dan mesti bercermin kepada sejarah. Ada 3 tim yang tancap gas di awal musim tapi melempem dan terjun bebas di akhir musim era Liga 1 sejak 2017. 3 tim tersebut adalah Madura United pada tahun 2017, Barito Putra pada tahun 2018, dan Tira Persikabo pada tahun 2019. Jika ingin berada di papan atas hingga akhir musim, PSIS harus tetap fokus dan konsisten di setiap laganya. Jangan terlena dan cepat puas karena sejatinya kompetisi masih sangat panjang.